percontohan di seluruh Indonesia. Karena pertama kali di sini kita membuat super camp di Indonesia seperti ini ya. Karena di beberapa daerah sih di luar negeri super camp sudah biasa gitu, hanya di kita saja itu belum ada. Ada beberapa juga seperti PSSI masih apa namanya sewa ke hotel apa dan sebagainya, itu kan biayanya juga besar. Tetapi kalau PSSI memiliki sendiri tanah sendiri, dibangun sendiri ataupun lewat pipa dan sebagainya, itu akan memudahkan apa namanya, yang pertama akan mengirit biaya tentunya, yang kedua akan memudahkan bagi bibit-bibit baru sepak bola Indonesia, itu akan mudah gitu. Pertama di internya yang pertama itu, terus yang kedua juga tentunya dengan sepertian ini skopnya akan tambah terkenal di bukannya di Indonesia saja, di tingkat internasional. Kalau untuk konsepnya sendiri nanti seperti apa? Tentu kita kalau yang namanya lapangan seperti ini biasanya kita sudah ada standar internasional FIFA, baik lapangan dan lain sebagainya itu sudah ada, hanya beberapa saja mungkin sentuhan-sentuhan arsiteknya saja dari bangunan, mungkin didesain seperti apa seperti itu aja. Tapi kalau dari standar di dalamnya itu harus mengacu pada standar kita. Bang, ya, terima kasih. Kami melihat lokasi yang akan rencana dibuat jadi soccer camp atau tempat pelatihan maupun wisma yang ada di Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Tentunya kami dan Wakil Ketua 1-2, Pak Cucu dan Pak Iwan, ada beberapa XO juga yang hadir untuk melihat seluruh secara fisik di lapangan. Sehingga tadi kami dapat paparan dari pihak yang akan membangun untuk penempatan seberapa mana saja lapangannya. Dalam planningnya ada 6 ya, 6 lapangan yang mungkin nanti kita akan bagi lah. Kalau 6 mungkin 4-nya lapangan rumput, 2 sintetis. Rumput pun ada level-levelnya, dari mulai yang biasa, sedang sampai yang bagus. Sehingga mereka nanti akan berjenjang untuk naik kepada yang senior gitu. Tentunya ini sebagai wujud daripada rencana kami dan teman-teman, kita ingin punya soccer camp. Ya alhamdulillah ada EXO kita yang kebetulan ada juga di sini sekarang, Pak Peter. Beliau menghibahkan, tadinya saya kira mau mencicil, ternyata menghibahkan tanahnya kepada PSSI sejumlah 8 hektar. Mungkin kalau mau nama nanti saya belum tahu kapan mau namanya, yang jelas 8 hektar sudah pasti. Nah mudah-mudahan dengan ini kita akan dibangun segera super camp. Kemudian uangnya dari mana? Kebetulan kalau sudah ada tanahnya, kalau sudah milik PSSI maka akan turun bantuan dari FIFA. Sehingga mudah-mudahan mohon doa restunya bisa terlaksana pembangunan super camp yang menjadi kebanggaan kita.